What's up kuy? Welcome to my YouTube channel Mimpi Official. Nah, pada kesempatan kali ini Mimpi Official bakalan mereview pendapatan dari channel YouTube Rizky Billar. Karena banyak banget teman-teman yang request guys. Dan kalau teman-teman lihat di trending topic Indonesia, Rizky Billar bersama Lestini dikabarkan lagi dekat guys. Dan ada video klip terbaru mereka berdua yang berjudul Kulepas Dengan Ikhlas dalam waktu 5 hari saja, yang nonton sudah sebanyak 15 juta guys. Dan kira-kira berapa ya penghasilan dari Rizky Billar di tahun 2020 yang terbaru pada saat ini menurut versi situs dari Sociablet? Langsung aja kita bakalan review di sini guys. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe channel dari Mimpi Official dan jangan lupa juga subscribe channel dari Rizky Billar guys, karena OTW 2 juta subscriber, tepatnya di 1.780.000 subscriber pada saat ini guys ya. Oke, jangan lupa subscribe ya menuju 2 juta subscriber. Sebelum kita mereview pendapatan dari channel Rizky Billar yang terbaru, kita bakal lihat beberapa video-video terbaru dari channel Rizky Billar ini guys. Yang paling terbaru adalah Ganteng Harus Maksimal. Dalam waktu 2 hari saja yang nonton sudah sebanyak 2,4 juta guys. Dan ada juga di sini surprise ulang tahun Dede. Dalam waktu 2 hari yang nonton sudah sebanyak 4,1 juta. Dan ada juga di sini Ibu Rizky Bawa Seserahan. Dalam waktu 2 hari saja yang nonton sebanyak 5,2 juta guys. Memang Rizky Billar dan Lesti dikabarkan memang lagi dekat guys. Nah, kemarin juga banyak banget video-video yang trending, yang salah satunya ini guys ya, Rizky Billar ngajakin Lesti. Dalam waktu 1 minggu saja yang nonton sebanyak 4,6 juta. Oke, kira-kira berapa penghasilan dari channel YouTube Rizky Billar yang terbaru? Kita terhubung langsung ke situs Sociablet. Nah, menurut situs dari Sociablet ini, ternyata channel dari Rizky Billar telah mengupload video sebanyak 18 video dengan jumlah subscriber 1.780.000 subscriber pada saat ini. Kemungkinan besar kalau Mimpi Official sudah upload video ini, mudah-mudahan sudah mendapatkan 2 juta subscriber ya guys. Yang selanjutnya, pendapatan views atau penonton di channel Rizky Billar yang terbaru pada saat ini telah mencapai angka 41.266.446 views atau penonton guys. Dan bukan hanya itu aja guys, kita bakal lihat juga performa dari total grade dari channel YouTube Rizky Billar. Nah, pada kesempatan kali ini, channel Rizky Billar mendapatkan nilai B+ dari total grade-nya. Sedangkan dari Social Blend Ranking di seluruh dunia dengan jumlah subscriber atau jumlah uploadnya sebanyak 18, channel YouTube dari Rizky Billar menempati posisi di 5.909 di tingkat Social Blend Ranking di seluruh dunia. Sedangkan dari subscriber ranking, bisa teman-teman lihat sendiri, channel YouTube dari Rizky Billar mendapatkan peringkat di 9.834 di seluruh dunia guys. Dengan jumlah subscriber pada saat ini mencapai 1.780.000 subscriber. Kalau channel Rizky Billar sudah mendapatkan 2 juta subscriber, pastinya di sini juga mengalami peningkatan ya guys. Sedangkan dari video views rankingnya, channel YouTube dari Rizky Billar menempati posisi pada saat ini di 109.927 di tingkat video views ranking dengan jumlah views atau penonton mencapai 41.266.446 views atau penonton. Kita berlanjut ke Indonesia. Dengan total subscriber 1.780.000 subscriber, channel dari Rizky Billar menempati posisi di 347 guys di Indonesia. Wow, sudah berada di 347 saja guys ya. Sepertinya kalau memang menuju 2 juta subscriber, ini juga mengalami peningkatan pastinya ya guys. Makanya jangan lupa support channel dari Rizky Billar supaya menuju 2 juta subscriber dan seterusnya. Sedangkan di tingkat people, channel YouTube dari Rizky Billar menempati posisi di 1010 guys. Oke, langsung kita berlanjut
ke pendapatan dari channel YouTube Rizky Bilar ini. Kira-kira berapa penghasilannya? Langsung aja kita bakalan scroll ke bawah. Wow, ini sepertinya mengalami peningkatan, guys. Nah, kita langsung review channel YouTube dari Rizky Bilar pada saat ini tahun 2020 di 1.780.000 subscriber mendapatkan sekitar 9.700 US dollar per bulan sampai dengan 154.700 US dollar per bulan yang mampu Rizky Bilar dapat. Tapi ini masih berbentuk dolar. Sehabis ini kita bakalan review ke rupiah. Sedangkan kalau pendapatan per tahun itu kira-kira mencapai 116.000 US dollar sampai dengan 1,9 juta US dollar per tahunnya menurut versi situs dari Social Bullet ini. Nah, sebelum kita lanjut ke kalkulator, kita bakal lihat performa subscribernya. Yang mencengangkan adalah channel YouTube dari Rizky Bilar pada bulan ini mendapatkan sekitar 1.640.000 subscriber, guys. Dan peningkatannya bukan main-main, guys, ya. Sekitar 15.978,4%. Nah, itu luar biasa banget, ya. Sedangkan pendapatan views-nya juga mengalami peningkatan sebanyak 19.470,0%, tepatnya di 38.670.000 penonton pada bulan ini. Mantap banget, ya. Oke, kita langsung aja mereview penghasilannya dalam bentuk rupiah. Nah, di sini kita bakalan lihat harga dolarnya. Tukar dolar pada hari ini mencapai 14.741,50, guys. Kita bakalan salin dan kita langsung tempelkan saja di sini 9.700, ya. Kita tempelkan harga dolarnya 14.741,50, kita akan kalikan di 9.700, pendapatan terkecil dari channel YouTube Rizky Bilar pada bulan ini. Dan ternyata kalau kita kalikan, kisaran pendapatan dari Rizky Bilar mencapai 142.992.550 rupiah yang channel YouTube Rizky Bilar dapat setiap bulannya versi situs dari Social Blade. Tapi teman-teman harus tahu juga, ini hanya perkiraan pendapatan versi situs dari Social Blade dan hanya Rizky Bilar sendiri yang tahu penghasilan yang realnya. Kita berlanjut ke pendapatan per tahunnya. Pendapatan per tahun dari channel YouTube Rizky Bilar setiap tahun itu sekitaran 116.000, guys, ya, pendapatan terkecilnya. Kita tempel kembali harga dolarnya, kalikan 116.000. Oke, 14.741,50 kita akan kalikan di 116.000 US dollar. Hasilnya channel YouTube dari Rizky Bilar setiap tahun mampu menghasilkan sekitar perkiraannya mencapai 1.710.014.000 rupiah yang channel YouTube Rizky Bilar dapat setiap tahunnya versi situs dari Social Blade. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel dari Rizky Bilar. Mudah-mudahan di bulan ini mendapatkan 2 juta subscriber. Dan kalau ada salah kata di dalam video ini, Mimpi Official minta maaf ke teman-teman semua yang udah nonton channel Mimpi Official. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk menjadi YouTuber.